Komunitas Masyarakat Papua Kambu ngokolakeun kegiatan turnamen futsal Kambu Cup 2021 di lapang Futsal Queen Jalan Katamso Kota Bandung poe Jumaah beurang. Eta turnamen futsal putra-putri Sabandung Raya anu hadiah totalna 10 juta teh dilakonan dina raraga ngareureuh Hari Pahlawan turta tujuanana pikeun ngahudang jiwa nasionalis anu haat ka NKRI. Ngoni ngareureuh Hari Pahlawan, Komunitas Masyarakat Papua Kambu ngokolakeun kegiatan turnamen futsal Kambu Cup 2021 di lapang futsal Queen Jalan Brigjen Katamso Kota Bandung poe Jumaah beurang. Event turnamen futsal Kambu Cup 2021 dipitembeyan ku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Cornelis Kambu. Eta turnamen futsal Kambu Cup 2021 teh diwacawiskeun keur tim futsal putra putri Sabandung Raya. Dina turnamen kiwari 16 tim futsal putra turta 4 tim futsal putri tandang merebutkeun hadiah piala jeung duit anu totalna 10 juta. Kegiatan ini sendiri adalah merupakan satu kebanggaan ya dari kami generasi muda. Ini tuh yang kami akan pertahankan, kami lanjutkan, dan kami buat event turnamen futsal dalam waktu yang singkat, kurang dari 2 minggu, tapi apresiasi dari teman-teman sangat baik. Sehingga yang ikut di sini untuk tim putra ada 16 tim, dan untuk tim putri ada 4 tim. Dan di turnamen ini juga memperebutkan ada piala juara 1, 2, dan 3, ada top skornya, pemain terbaik, dan ada juga best team fair play. Jadi tim yang bermain secara sportif, meskipun dia kalah, tapi dia bermain baik, akan mendapatkan hadiah seperti itu. Untuk total hadiah sendiri bisa disebutkan berapa sih total hadiah total keseluruhan gitu? Untuk total hadiah secara keseluruhan 10 juta lebih. Sajeroning kitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Cornelis Kambu nandeskeun eta kegiatan futsal teh dipiharep mampu ngunyangkeun jiwa nasionalis anu haat kalemah cai NKRI. Para nonoman wajib ngesian kemerdekaan Republik Indonesia ku hal-hal anu positif, kawas anu dilakonan ku komunitas masyarakat Papua Kambu di Kota Bandung. Eta event turnamen futsal teh dipiharep jadi enteng pikeun mitineung jasa-jasa para pahlawan lemah cai, utamana pahlawan anu asalna ti Papua anu ngajaga Papua jadi bagian ti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 1026 orang ketika menentukan Papua kembali ke pangkuan Republik Indonesia, ya kita kenal TPRA 1999. Sehingga adik-adik ini yang ada di Kota Studi Bandung, momen ini mereka melakukan kegiatan ini untuk mengisi kegiatan futsal ini dalam rangka Hari Pahlawan 10 November. Sehingga kita selaku anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, dari kami keluarga besar komunitas Kambu ini merasa bangga bahwa kami punya orang tua ikut menentukan Papua kembali ke pangkuan Republik Indonesia yang dimana sudah sah dan final. Ini adalah bagi kami, kami tetap akan berkomitmen terus untuk menjaga perjuangan leluhur daripada orang tua kami. Sehingga adik-adik ini merasa terpanggil dalam satu kegiatan ini untuk bagaimana pertandingan futsal ini, tapi intinya adalah kita merefleksikan dan merenungkan betapa ya perjuangan orang tua kami ketika peristiwa 69 ya, yang difasilitasi oleh PBB, Yuntea dan lain-lain, untuk bagaimana orang Papua itu mengambil sikap menentukan jati dirinya apakah mau merdeka atau ikut NKRI, sehingga sikap itu adalah 100% ya. 1026 orang itu menyatakan sikap untuk bagaimana harus Papua kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Eta event turnamen futsal Kambu Cup 2021 teh dilakonan jero 2 poe, Jumaah 12 November tepi ka Sabtu 13 November 2021. Yuana Kurniawan, Bandung TV.